Oke, selamat datang kembali di Super Fishing Danau Toba. Pada video kali ini kita akan membuat video kompilasi double strike ikan-ikan besar. Momen double strike adalah momen yang sangat langka dan butuh usaha lebih supaya bisa buat momen double strike. Untuk membuat momen double strike, kita harus menunggu ikan sejajar secara paralel. Saat menunggu ikan sejajar secara paralel, kita harus menahan napas selama mungkin supaya ikan perlahan bisa sejajar secara paralel. Dan pastinya peralatan yang digunakan harus mumpuni atau memiliki kekuatan yang cukup. Dan kadang juga kita bisa membuat double strike tanpa disengaja atau tanpa perencanaan. Dan dalam video ini ada beberapa video yang disengaja buat double strike dan ada juga beberapa video yang tidak disengaja. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, please support dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan, semoga terhibur, dan salam Super Fishing Danau Toba. Double strike. Kalau seandainya tadi masih ada satu lagi berjejer mereka, itu masih dapat itu. Soalnya karetnya tadi full saya buat 5 pasang. 5 pasang tuh. Kalaupun nanti seandainya ada satu lagi di belakang ikan yang ini, nah masih dapat gini itu. Ini namanya strike double tak terduga, karena tadi saya nargetin ini yang besar ini. Waktu saya tarik berat banget pikirku, ternyata ikut yang kurus ini. Tadi ini nggak kelihatan karena memang airnya keruh di bawah. Soalnya tadi malam dari jam 6 sore sampai jam pagi lah masih ada gerimis karena hujan. Mantap.
strike. Jadi ini strike pertama dan strike kedua. Ini dia. Mantap. Thank you.